perguruan tinggi yang terkenal untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten dan juga cepat dapat kerja. Nah, karena tujuan dari pembelajaran kita adalah kita ingin cepat kerja, that's why Tarki adalah pilihan yang terbaik menurut saya. Aku pilih Starkey karena aku tahu reputasinya bagus. Terus selama ini orang-orang yang aku kenal lulusan Starkey, dia juga mudah untuk masuk ke dunia kerja. Jadi aku pertama pilih diploma 3 dulu, terus kemudian aku memutuskan untuk melanjutkan ke S1 yang ternyata bisa dijalani sambil kelas malam. Menurut saya, kuliah di Starkey itu membuat lulusan-lulusannya cepat kerja karena kebanyakan mata kuliah di Starkey merupakan mata kuliah praktikum, sehingga itu sangat relate dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Juga selama 3 bulan pada semester 6, semester akhir kita, kita melakukan magang. Jadi itu membuat kita lebih bisa menyesuaikan dan membiasakan diri dengan pekerjaan-pekerjaan kantor. Selama perkuliahan juga saya pribadi mengikuti senat mahasiswa. Nah, di sana saya jadi bisa belajar juga mengenai soft skill. Jadi tidak hanya hard skill yang dipelajari pada akademik, namun juga di non-akademik saya belajar mengenai soft skill juga. Kuliah di Starkey itu membantu banget karena pertama-tama di diploma 3-nya itu kita belajar nggak cuma teori tapi juga praktisnya gimana. Begitu juga di S1, walaupun kita belajar teori lebih banyak tapi tetap aja ada kuliah praktisnya. Dan tentu saja dosen-dosennya itu pengertian banget, terus mereka juga paham kalau misalnya kita butuh bantuan. Jadi aku pribadi sih nggak akan merasa malu atau gimana gitu kalau misalnya harus bertanya sama dosen. Mereka akan selalu membantu kita dan berusaha agar kita bisa lebih mengerti sama materi pelajaran kita. Untuk orang-orang di luar sana yang kemungkinan lagi ingin mencari kuliah, masuk Starkey aja. Karena cepat kerja, lulusannya kompeten, profesional, dan enak pokoknya. Terus juga buat kalian yang pengen cepat dapat kerja, terus juga kuliah juga bisa cepat selesai, join Starkey ya. Thank you.